Polsek Metro Penjaringan Jakarta Utara berhasil meringkus 3 tersangka kasus begal. Sejumlah barang bukti sudah diamankan oleh pihak aparat kepolisian. Modus dari kasus ini berawal ketika korban sedang duduk di ujung gang, kemudian tersangka menghampiri dengan berpura-pura menanyakan alamat. Salah satu tersangka yang dibonceng mengeluarkan senjata tajam, yaitu celurit, untuk mengancam korban. Penangkapan dilakukan di daerah Bogor, Jawa Barat oleh aparat kepolisian dengan tindakan tegas dan terukur. Karena tidak mengindahkan himbauan dari petugas akibat kejahatan yang dilakukan, tersangka dijerat pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Pada tanggal 10 bulan November dilakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka, yaitu inisial AA dan AC. Ditangkapnya di daerah Cilengket, Bogor, Jawa Barat. Kemudian pada tanggal 12 November, tepatnya kemarin malam hari, dilakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka lagi yang berinisial AD. Karena yang bersangkutan ini tidak mengindahkan himbauan dari pihak kepolisian, maka dilakukan tindakan tegas terukur. Ketiga tersangka sekarang sudah kita amankan di Polsek Penjaringan dan dilakukan proses penyidikan. Perannya AD, AD ini yang terakhir adalah eksekutor yang mengancam menggunakan celurit. Kemudian AA ini yang dibonceng, AC ini adalah jokinya. Hasil pemeriksaan kita, ketiga orang ini adalah residivis. Mereka sudah pernah melakukannya. Yang pertama kalau tidak salah di daerah Mangga Besar. Pasal yang dikenakan pasal 365 ayat 2 KUHP pidana dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 12 tahun penjara. Belum lama Pak. Baru 3 kali. 3 kali di wilayah mana aja? Di Mangga Besar 2 kali. Sekalinya di sini Pak ini. Buat minum apa Pak? Sama buat minum. Terus minum apa? Minum mabuk Pak. Pura-pura nanya lama Pak. Terus? Dalam aksinya pernah melukai korban ya? Gak pernah Pak. Hah? Gak pernah. Hanya mengancam aja? Iya. Gak benar? Benar Pak. Sekiranya dia melawan, saya langsung kabur. Dari Jakarta, Mutia, Wahyu dan Ibnu, Tribrata TV, Salam Tribrata.